Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimek. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana caranya untuk mengganti nomor HP di akun GoTrade teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk mengganti nomor HP kalian di akun GoTrade, mungkin nomor HP-nya itu sudah nggak aktif gitu ya. Nah kalian bisa ganti dengan cara kalian buka dulu di sini aplikasi GoTrade-nya. Nah ini masih loading, kita tungguin aja ya. Masukin PIN. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan beranda dari aplikasi GoTrade, kalian bisa lihat teman-teman ya. Nah, ini di bagian pojok kiri atas ini ada akun kalian, bisa kalian klik. Nah, kalau kalian sudah masuk ke akun kalian seperti ini, kalian bisa pilih di bagian detail personal teman-teman ya. Nah, di bagian detail personal ini yang bisa kalian edit itu cuma foto profil dan juga nomor HP ya. Kalau yang lainnya ini nggak bisa diubah. Nah, kalian bisa klik di sini ada tombol edit nomor HP. Nah, kalian klik dan di sini kamu belum bisa perbarui nomor HP-mu lagi karena kamu udah perbarui belum lama ini. Nah, jadi saya barusan ini sebelumnya itu mengganti nomor HP saya, teman-teman ya. Jujur aja. Nah, jadi di sini belum bisa, teman-teman ya. Nah, saya pikir itu saya pengen bagi ilmu buat kalian, ternyata belum bisa, teman-teman ya. Jadi, kalian pokoknya kliknya itu di bagian edit nomor HP ini, terus tinggal kalian masukin nomor HP baru kalian ya, cukup simple lah ya. Nah jadi begitulah caranya itu cukup simple teman-teman ya, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Dan kalau kalian mungkin mempunyai pertanyaan atau kalian itu masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Okay.